Sibu, selamat malam. Nah, boleh saya nanya-nanya sedikit sih, Bu? Mau tanya apa? Ya, saya perkenalkan, saya Norman, Norman Bong, yang biasa untuk memperkenalkan Tatung Singkawang ke sahabat-sahabat netizen kita yang ada di Nusantara ini maupun di luar, di mancanegara. Untuk supaya mereka tahu bahwa di Singkawang ini banyak sipu-sipu, banyak tatung. Nah, yang saya pengen tahu, saya bicara dengan sipu siapa ini ya? Li Pak Kung. Li Pak Kung. Kalau boleh tahu lagi sipu, Li Pak Kung ini asalnya dari mana ini? Tongsan. Tongsan ya? Waduh. Nah, kira-kira usia Li Pak Kung ini udah berapa sampai hari ini nih? Kayaknya sudah situ saya coba. Jadi hati. Hah? Sekitar 200-an. 200-an tahun ya beliau ini ya. Nah, juga perlu saya tanyakan kembali juga. Ulang tahun pada malam hari ini, apakah ulang tahun tanggal kelahiran sipu atau ulang tahun sipu sukses dalam bersemedi atau bertapa, atau ulang tahun pada malam hari ini adalah ulang tahun sipu masuk altar? Ya, yang itu Dewi ini yang memasukkan itu ke badannya yang ulang tahunnya. Oh, berarti ulang tahun sukses masuk raga ya, masuk raga. Ya. Yang bulan 10 tanggal 28 itu baru ya. Punya Li Pak Kung. Oh, begitu. Ya. Nah, kemudian yang terakhir saya mau tanya beliau ini. Sipu, pada malam hari ini sipu merasa bahagia atau bagaimana nih sipu? Oh, sangat bahagia, luar biasa. Ya, kita semua juga ikut senang ya, beliau bahagia ya. Nah, sehingga pada malam hari ini kita semua pada kumpul di sini ramai-ramai untuk ikut serta memeriahkan ya. Nah, kemudian apabila ada orang yang minta bantuan pengobatan dengan sipu, apakah sipu bisa untuk melayani pengobatan? Bisa, harus. Bisa ya sipu ya. Tolong orang tuh pasti kita bantu. Ya, menolong orang itu merupakan hal yang utama lah ya bagi sipu ini ya. Nah, sipu, itu beberapa hal yang saya tanyakan dengan sipu. Terima kasih atas jawaban dari sipu. Nah, selamat berulang tahun sipu. Ya, kalau boleh saya pengen salaman sama sipu, boleh enggak kira-kira? Ya, kamsiani sipu. Ya. Indonesia Singkawang Kalimantan Barat, demikian bincang-bincang kita sama beliau ini yang pada malam hari ini kebetulan merayakan ulang tahun suksesnya beliau. Nah, semoga apa yang kita tanyakan kepada beliau tadi dapat memberikan manfaat untuk Anda semua. Dan ketika Anda ingin mengetahui tentang Tatung Singkawang, silakan hadir di Singkawang, cari ya di mana alamat beliau, datang aja langsung. Nah, juga yang merasa membutuhkan, yang sedang dalam mengalami kesakitan juga, silakan Tatung Singkawang selalu membuka pintu rumahnya. Beliau tidak ada yang komersil sifatnya ya. Nah, kecuali memang ada barang-barang yang perlu dibeli, nah itu Anda beli sendiri. Jangan membebankan sipu untuk membelinya. Oke, demikian.
makan dolok kok. Jadi.
你去攻击地了呀。